Siapa bilang bikin sosis itu susah? Teteh bikin homemade loh. Yuk kita masak praktis bareng Mita Ciba. Teteh ajarin pakai CH250-nya. Chopper ini punya pisau super tajam, top brand dan sudah dipatenkan. Punya fitur anti panas, jadi mesinnya awet. Desainnya anti selip, jadi aman dan stabil saat dipakai ya. Kita mulai dengan memasukkan dada ayam, bawang bombay, bawang putih, putih telur, seasoning, dan air es. Tinggal haluskan deh. Setelah halus, kamu tambahin tapioka biar kenyal dan sedikit baking powder biar mengembang. Aduk rata ya. Masukkan adonan ke cetakan sosis, lalu semprotkan ke casing sosis dan memanjang seperti ini. Ikat deh pakai benang kasur. Tuh bentuknya jadi bagus kan? Sekarang tusuk sedikit sosisnya dan tinggal kukus. Wah, sosisnya udah jadi. Gampang kan? Tinggal kita kerat dan bakar deh. Wah, enak banget. Gimana? Praktis kan masak pakai chopper CH250 dari Mito Ciba? Belinya di marketplace official Mito atau di toko offline dan reseller terdekat di kotamu.